Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari di Pulbis ALS Yogyakarta ini ya. Menemani bis ALS Nopin 270 yang sore hari ini reparasi karena besok pagi bis ALS Nopin 270 harus segera diberangkatkan. Memang harus ya, karena sudah tidak ada pemberangkatan untuk hari ini. Jadi untuk besok siang bis ALS Nopin 270 tetap akan berangkat menuju kota Medan. Sore hari ini servis atau reparasi bis ALS Nopin 270 dipimpin langsung oleh Pak Iwan mekanik ini ya, yang sedang mengondisikan master close bis ALS Nopin 270. Ini bocor atau gimana Pak Iwan? Bocor. Bocor ya. Yang depan udah diganti? Udah, dalamnya udah. Wah, ini bekas. Oh, ini bekasnya. Bang Dino. Ya, ini helper baru di 270 ya. Asli mana Bang Dino? Padang Sidempuan ya. Sebelum di 270 di Nopin 159 itu trip mana itu Bang Dino? Jember ya. Tapi untuk trip Jogja baru kali ini atau baru kali ini ya? Belum pernah ke Jogja. Mah main sama Marco ya. Iya, Marigor ya. Iya. Tempat sesat kalau itu. Bang Dino belum pernah disemprot Pak Ketua ya? Tunggu aja nanti disemprot. Kita masukkan dalam hati. Enggak, kalau nyemprot preman-preman itu kan mengerikan, tapi jangan masukkan dalam hati. Bang Margono, kalau nanti Bang Dino belum hafal sama ketua terus merepet, reaksinya gimana ya kira-kira ya? Ketakutan enggak ya? Ketakutan. Ketakutan. Aduh. Semoga betah di 270 ya Bang Dino ya. Amin. Wah, ini ada paket apa ini? Oh, jengkol. Dari mana ini Pak jengkolnya Pak? Sumatera Barat. Bukit Tinggi? Ya. Oh. Ini di sini dijual harga berapa Pak? 10.000 ya. Kalau dari kampung? 6.000. Untung 4.000 ya. Tapi ongkosnya yang penting berkahnya Pak, gitu kan. Ada turun Boyolali. Oh gitu ya. Handoyo. Oh naik Handoyo. Bapak asli mana? Magelang. Oh Magelang. Lagi di video ya viral loh. Ya. Siti Jolawik. Siti Jolawik betul. Jengkol 10.000 nih teman-teman di sini. Muat, Pak. Muat. Muat. Jengkol di sana 6.000, di sini 10.000 jualnya. Untung 4.000. Jengkol itu ada kepanjangannya, Pak Bung. Apa? Jengkol itu ada kepanjangannya. Apa itu, Pak? Jengkol itu jengat ati dongkol. Jengat ati dongkol. Ati dongkol. Jengkol. Oh, ya. Oke, apa ini? Jengkol, jengat. Jengat, ati dongkol. Ati dongkol. Karena ati udah dongkol, kan langsung jengat.
Oke. Kalau pete? Pete. Pete. Nah, enggak tahu sama pete apa? Pete itu apa ya? Apa bagus? Lah enggak tahu saya. Pete. Pekok tenan. Itu sama saja Pak Ketua Edan, Pak Agung Kencir. Ketua, petainya mau dibawa mana ini? Petainya mau dibawa ke Danak Yang untuk makan di rumah makan. Saingan sama anak musafir. Kenapa ketua? Kalau musafir bom durian. Iya. Bikol. Tapi kalau bikol yang gak laku, jengkel ya kan? Iya. Bikin hati dongkol. Iya, jengkol. Bikol. Pak Iwan, selesai belum? Selesai bongkar. Bongkar. Tapi. Terakhirnya belum. Tapi untuk besok siap berangkat. Oke. Nampak di sana Bang Jon sama Bang Mamat ya. Bang Jon sedang sibuk ngotak-atik HP Bang Mamat. Karena HP Bang Mamat ada sedikit trouble atau masalah ya. Iya ketua. Saya cuma mengingatkan. Apa? Tadi kamu kan janjian ada tamu habis maghrib baru berapa? Oh iya. Tiga waktunya menjelang maghrib. Siap ketua. Ya. Saya mau pulang bentar lagi. Ya, karena habis maghrib saya janjian ada ya. Teman. Ah kok bukan teman? Ya, ibu-ibu pasar yang mau piknik ke Tawangmangu ke Bukit Sekipan. Takut nanti habis maghrib kamu nggak nongol kan sewa semua. Iya iya ketua. Aman ketua. Ya. Bentar lagi ini tak menyelesaikan video ya. Saya ini. Bentar. Yang penting nanti segera pulang. Lagian ini malam minggu. Iya, iya, tadi kalau nggak telat ya saya mungkin udah. Iya, karena ya kontennya. Iya, nunggu 270. Tapi tadi kalau kamu nggak kesini, kita nggak dapat uang 600. Apa? Tadi kalau kamu nggak kesini, kita nggak dapat uang 600, nggak bisa beli oli. Iya, udah dapat. Oh, jadi oli. Jadi oli. Jadi kita lapor kantor selesai. Kita di kantor kan tutup. Beli pakai apa? Iya iya itu iya. Kita iya. Dapat berarti 600. Iya iya. Tapi tiket kan baru. Penumpang 270 besok. Oke ketua. Ini ya masih ngotak-atik Bang Jon. Besok aja lah ngobrolnya sama Bang Jon karena baru sibuk sama Bang Mamat. Teman-teman ya, ini karena berhubung waktu sudah menjelang maghrib dan benar apa yang dikatakan Pak Ketua, saya habis maghrib ada janjian sama ibu-ibu pasar yang akan piknik ke Bukit Sekipan Tawangmangu ya, besok hari Selasa atau tanggal 19. Maka sore hari ini saya akan pulang dulu. Besok pagi akan hadir kembali di Pulbis ALS Yogyakarta memvideokan keberangkatan bis ALS Nopin 270 ya. Doa terbaik untuk seluruh subscriber dan penonton channel Rafa Farah Family, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan segala urusannya, dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seharian saya di pool dari pagi nunggu 270. Ternyata datangnya sore. Halo guys.
Bang Margono datangnya sore. Wish 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 wish. Bang Wildan ternyata tak pemain karate kita, Mas. Oh, gitu ya. Iya. Kok berarti enggak pemain karate. Suka bercanda kalau Bang Wildan itu sama Bang Margono itu. Oke ya teman-teman, ini saya akhiri video sore hari ini. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Horas. Kayaknya dibuka. Enggak. Kalau kerja, dikerjain, terus kirim, buat balik.